Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam acara ngaji bareng RPPOM MUI DIY part 3 dengan tema tuntunan penyembelihan hewan tinjauan aspek bayani dan burhani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita senandungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman nuraniyah yaitu ad-dinul Islam. Bapak Ibu dan teman-teman semua sahabat LPPOP MIDIY, izinkanlah saya di sini sebagai pembawa acara untuk membacakan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kalam ilahi, kemudian pengajian, kemudian nanti ada sesi tanya jawab, kemudian diakhiri dengan doa dan menutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan umum kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Fatihah tadi dapat memperlancar acara kita dari awal sampai akhir. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh saudari Akifah Mufidati kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إِنَّ الَّذِينَ يَعْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau berarti terus ke? Sadaqallahul adzim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu wa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika hul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan
abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ila yaumiddin amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Direktur LPPOM, yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus LPPOM MUI DIY, yang kami hormati Bapak Ibu Auditor Halal LPPOM MUI, staf LPPOM MUI, dan juga para pelaku usaha yang berkecimpung dalam berbagai usaha, khususnya sesuai dengan judul yang akan kami sampaikan, yakni mengenai penyembelihan hewan unggas maupun mungkin ternak atau hewan pada umumnya. Nah, judul yang diberikan kepada saya adalah tuntunan penyembelihan hewan, tinjauan aspek bayani dan burhani. Ya, judul ini sebenarnya sudah lazim kita lakukan, kita dengar, kita bahas. Namun ada sedikit perbedaan di sini, ada tinjauan aspek bayani dan burhani. Yang dimaksud dengan tinjauan aspek bayani adalah merespon permasalahan dengan titik tolak utama nas atau teks. Ya, bisa Al-Quran, bisa As-Sunnah, bisa tafsir, bisa fikih, bisa kaidah-kaidah fikih, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan burhani adalah merespon permasalahan yang dititik tolak pada pendekatan ilmu pengetahuan umum yang berkembang. Jadi di sini kemungkinan ada sedikit perbedaan, ada tinjauan burhaninya yang melengkapi apa yang sering kita bahas pada aspek-aspek bayaninya. Nah, sebagai pendahuluan, bahwa umat Islam mengkonsumsi yang halal dan thayyib itu merupakan manifestasi dari ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Hal ini terkait dengan perintah Allah kepada manusia seperti termaktub di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik atau thayyib dari apa yang telah dirizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dan kamu beriman kepadanya. Memakan yang halal dan thayyib merupakan perintah dari Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia yang beriman. Bahkan perintah ini disejajarkan dengan bertakwa kepada Allah. Ini sebagai sebuah perintah yang sangat tegas dan jelas. Perintah ini pula ditegaskan lagi dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah 168, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi thayyib dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 168. Nah, di sini bahwa memakan yang halal dan thayyib itu akan berbenturan dengan keinginan setan, yakni mereka menghendaki agar manusia itu terjerumus kepada yang haram. Oleh karena itu, maka menghindari yang haram itu sebuah upaya yang harus mengalahkan godaan setan itu. Maka mengkonsumsi makanan halal dan yang dilandasi oleh iman dan takwa karena semata-mata mengikuti perintah Allah, itu adalah ibadah yang mendatangkan pahala dan memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Sebaliknya, memakan yang haram apalagi diikuti dengan sikap membangkang terhadap ketentuan Allah adalah perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa dan keburukan. Berkaitan dengan masalah halal dan juga haram ini, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 173, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama harrama 'alaikumul maitah wad dam wal lahmal khinzir wama uhilla lighairillah famanittura ghaira baghin wala 'adin wala isma 'alaihi
innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai darah daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dari ayat ini sebenarnya hanya sedikit yang tidak halal itu. Namun dengan perkembangan teknologi, yang sedikit itu bisa menjadi banyak karena masuk ke dalam makanan olahan secara tidak terduga sebelumnya. Beberapa larangan yang terkait dengan makanan haram tersebut ada dalam Al-Maidah ayat 3, Al-Baqarah ayat 173, kemudian Al-Maidah ayat 4, Al-An'am ayat 121. Maka kemudian ketika kita merujuk kepada Al-Maidah 88 dan Al-Baqarah 168 yang sudah saya sampaikan di awal ini, ada tiga yang penting. Makan, halal, dan baik. Makan itu adalah peristiwa memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui mulut atau bagian tubuh lainnya, misalnya melalui infus. Dengan demikian, maka memasukkan cairan atau ke dalam mulut dalam bentuk kuah ataupun minuman termasuk kategori makan. Sedangkan halal itu adalah artinya lawful. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sah menurut hukum. Nah, kebalikan halal adalah haram. Nah, dalam kaitannya dengan makanan, halal dan haram adalah istilah yang menerangkan status hukum suatu makanan, yaitu sah atau tidak sah menurut hukum Islam atau menurut hukum Allah. Artinya, sesuatu makanan halal atau sah menurut hukum Tuhan belum tentu boleh dimakan. Maka dalam ayat di atas dijelaskan bahwa makanan yang boleh dimakan adalah yang halal, sah menurut hukum Allah, dan baik atau thayyib. Jadi ini satu paket antara halal dan thayyib itu satu paket. Maka di sini perlu ditegaskan bahwa pengertian halal itu tidak sama dengan boleh dimakan. Jadi yang boleh dimakan itu adalah yang halal dan thayyib. Nah, makanan yang baik atau thayyib adalah yang bermanfaat bagi kehidupan orang yang mengkonsumsinya. Nah, manfaat tersebut dapat ditinjau dari segi jasmaniah maupun rohaniah. Dari sisi jasmaniah, ya adalah yang tidak mengganggu kesehatan. Sedangkan makanan yang baik dari sisi rohaniah adalah yang tidak membuat rasa permusuhan, rasa kebencian, lupa kepada peringatan Allah maupun lupa sholat dan seterusnya itu. Maka kaitan dengan makanan yang halal dan thayyib dalam kesempatan ini adalah masalah sembelian hewan yang menghasilkan daging, oleh karena itu dipandang perlu memberikan tuntunan sembelian agar diperoleh daging yang halal dan thayyib. Dan kajian ini berdasarkan pengamatan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di kampung saya sendiri. Jadi ini tentunya lebih fokus kepada hewan kurban. Walaupun sudah berlalu, tapi ini sebagai sebuah pengamatan yang bisa jadi nanti ditingkatkan, kemudian dikoreksi apa yang keliru. Tetapi secara teknis sebenarnya, teknis penyembelih ini bisa digunakan oleh para pelaku usaha, baik itu di unggas maupun di penyembelihan hewan. Sehingga secara teknis, walaupun yang lain ada perbedaan, karena di dalam kurban itu ada waktunya, ada jenis hewannya seperti apa, dan seterusnya. Tapi strategis bisa digunakan di dalam pelaku usaha di bidang unggas maupun di penyembelihan hewan. Tapi saya dalam kaca ini melihat apa yang terjadi di kampung saya sendiri yang bisa jadi sama dengan kampung-kampung yang lain ketika kita akan melakukan penyembelihan hewan kurban itu. Ini yang pokok di situ. Maka ketika bulan haji, umat Islam melakukan ibadah haji.